Halo teman-teman, ini saya lagi berada di desa terbersih di dunia. Salah satu dari tiga desa terbersih di dunia ada di Bali, namanya Desa Panglipuran. Desa ini udah sering masuk TV ya, karena emang sudah sangat terkenal. Nah ini dia, oh bukan di warung makannya. Jadi ini satu desa kecil yang bangunannya itu rata-rata sama dan saling berhadapan, dan desanya sangat bersih sekali, keren banget lah. Nah sampai ujung di sana ya, kita coba jalan sampai ujung. Batu Pingit, oh ternyata ujungnya masih jauh juga sampai sana. Lumayan capek nih jalan dari ujung ke ujung. Di kiri kanan banyak pura selain rumah warga ya, dan ini jalan utamanya itu menuju pura yang paling besar di sana. Bener nih, sepanjang jalan gak ada sampah satupun, keren banget. Nah inilah ujung dari desa Panglipuran, ujungnya pura yang besar ini. Ini kita mau coba masuk ke salah satu rumah di desa Panglipuran. Setiap rumah itu jual barang yang unik-unik, kalau ini makanan. Nah ini kayaknya apa nih? Ini rempah-rempah, kopi. Yuk kita ke sebelah, lewat sini. Ini bisa. Siap bu. Yuk kita ke sebelah, sini ada apa? Gamelan Bali, coba dipukul. Coba pukul. Iya, gamelan Bali itu. Oh, bener suaranya, khas Bali. Ini, oh, bu. Itu puranya ya? Ini pura, ya, pura. Jual kopi lagi kayaknya. Oke, ini jual lukisan. Enggak ada yang foto ini, wah keren banget. Ini foto desa Panglipuran kalau pas sepi nggak ada orang. Ya kita masuk ke salah satu rumah lagi. Sini ada salak. Oh jual buah-buahan. Sama kerajinan Bali, sama kain Bali. Oh ini tadi apa? Loloh cem-cem. Oh ini loloh cem-cem kayak gini. Jamu khas Bali ya bu ya. Jamu khas Bali. Bali as Panglipuran. Biar apa tuh? Biar jamu apa? Jamu panas sehat? Dalam. Oh panas ya, dalam. Untuk selera makan. Selera makan. Ya, ada orang desa. Masuk TV. Dengan Pak Subrana, boleh dijelaskan singkat Pak sejarah desa di sini? Sejarah Panglipuran ya? Ya, betul. Orang Panglipuran ini berasal dari Kintamani. Kemudian raja membutuhkan tenaga dari Kintamani untuk membantu kalau punya hajatan. Dipanggil oleh raja dengan kota kan jauh itu. Supaya tidak pulang pergi jauh itu. Zaman dulu kan nggak ada transportasi kan nggak bagus. Ya, betul. Maka dibuatkanlah rumah di sini. Di Panglipuran itu. Sebelumnya namanya Pengeling Pura. Pengeling Pura, eling ingat kan? Iya. Eling ingat pura leluhur. Ingat dengan leluhurnya. Leluhurnya itu di Kintamani. Makanya bangunan di Kintamani ini persis seperti ini. Oh, gitu. Ya, puranya pun seperti ini. Kayak gitu untuk mengingat. Lama-lama menjadi Penglipuran. Ya, asalnya dari Pengeling Pura. Oh, gitu ya. Sejarahnya. 91 udah jadi pariwisata kan dah.
Iya tuh, karena dapat penghargaan desa terbesar itu. Iya, ramenya semenjak itu yang paling puncak ramenya itu 96 desa terbesar di dunia itu. Udah kapan dinilai nggak tahu dong. Tahu-tahu dapat aja. Udah muncul udah itu. Oh. Tiga desa terbersih. Enggak tahu kapan dinilainya ya? Oh, lucu ya. Enggak tahu kita. Oke. Okay. Setelah itu mulai rame, mulai terkenal. Mulai rame. Oh. Oke, okay. Terima kasih Pak Subgana. Ya, sama-sama. Halo teman-teman, ini saya balik lagi ke sini. Desa Penglipuran. Tapi dari sisi sebelah sana ya. Jadi kalau mobil lewatnya beda sama motor, dan di sini saya nemenin teman dari Solo kembali ke sini lagi. Tanggal peresmiannya 2012. Dan bedanya kalau masuk dari sini itu ada pendaftaran dan cek suhu, dan untuk masuknya tinggal donasi seikhlasnya. Yuk kita masuk ke dalam. Jadi ini saya kembali ke sini lagi karena ada teman dari Solo dan bisa ikut bareng, jadi yaudah saya ke sini lagi. Nah ini nih keluarga dari Solo nih. Halo, masuk YouTube loh. Iya. Oke, selamat jalan-jalan. Monggo-monggo. Nah, kalau di sini teman-teman lapar enggak usah bingung. Ada beberapa warung nih, salah satunya. Saya kemarin udah makan di sini dan harganya murah ya. Mie ayam sama apa kemarin? Pisang goreng 4 cuma 14. Nah, ini Indomie telur dadar 8.000, teh tawar 3.000 aja cuma 11. Jadi masuk ke wisata di sini gratis, makanannya murah. Mantap nih. Salah satu wisata favorit saya di Bali. Halo Bu.